Oke, mantap. Sampai pecah ya untuk warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Bedila, salam satu lara, salam satu olahraga ya. Berjumpa lagi bersama saya di mana lagi kalau bukan di channel YouTube-nya GSA Sport Indonesia, jagonya senapan angin. Oke, gimana nih kabarnya para Sobat Bedila? Semoga dimanapun kalian berada nih selalu dalam keadaan sehat, sehat saja, selalu semangat ya, dan pastinya tidak lupa juga semoga segala urusan kalian selalu dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, sebelum saya melanjutkan video kali ini Sobat Bedilers, tentunya saya ingin mengucapkan terima kasih dulu ya kepada semua Sobat Bedilers nih yang sudah mampir di video saya kali ini. Nah, buat kalian yang mungkin sudah mampir bisa banget langsung saja komen dari mana saja nih ya di kolom komentar. Oke, dan saya juga mau mengingatkan dulu kepada semua Sobat Bedilers yang mungkin belum subscribe. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube-nya GSA Sport Indonesia ya. Dan pastikan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Jadi kalau ada video ataupun informasi terkait senapan angin, kalian nggak ketinggalan informasinya. Oke Sobat Bedilers, di video kali ini tentunya saya akan kembali lagi mengulas salah satu senapan angin yang ada di GSA Sport Indonesia ya. Nah, di sini sudah ada senapan angin PCP Ruger Black Army Ultimate ya. Nah, seperti ini tampilannya Sobat Bedilers, keren sekali. Ini adalah senapan angin spesial untuk big game ya. Oke. Nah, Sobat Bedilers, di video kali ini tentunya spesial ya, karena di video kali ini saya ingin menguji tes akurasi nih dari senapan angin PCP Ruger Black Army Ultimate. Nah, senapan angin ini kan untuk jangkauan akurasinya bisa mencapai di jarak 30-40 meter ya. Makanya nanti saya ingin menguji tes akurasi senapan angin PCP Ruger Black Army Ultimate ini di jarak kurang lebih 30 meter. Nanti mari kita lihat bersama-sama apakah di jarak 30 meter itu akurasinya masih bagus, masih akurat sesuai dengan spesifikasinya Sobat Bedilers. Makanya nanti untuk kalian yang penasaran seperti apa hasil akurasi dari senapan angin PCP Ruger Black Army Ultimate ini, pastikan untuk simak terus videonya. Oke, nah di sana sudah mulai persiapan Sobat Bedilers untuk tes akurasi senapan angin PCP Ruger Black Army Ultimate ini nanti. Nah, seperti yang saya bilang di awal tadi bahwa saya akan menguji tes di jarak akurasi 30 meter. Nanti sasarannya berupa batu ya. Nanti saya akan menembak 3 kali shoot atau 3 kali tembak ya. Untuk teleskopnya ini saya dibantu dari teleskop spike ukuran 3-12x40 ya. Oke, langsung saja karena sudah siap ya untuk sasarannya. Oke. Langsung saja untuk senapan angin ini kan menggunakan satu speedtrack tarikan ya, atau satu grindel saja. Oke, langsung saja ditembakkan yang pertama. Oke, mantap. Sampai pecah ya untuk batunya. Kita lanjut di tembakan yang kedua ini. Di batu kedua. Oke, masih sama ya. Mantap sekali Sobat Bedilers. Kita lanjut di tembakan yang ketiga dan yang terakhir. Oke, langsung aja untuk tembakan yang terakhir ya Sobat Bedilers. Oke. Oke, mantap sekali Sobat Bedilers. Nah, itu tadi untuk hasil tes akurasi senapan angin PCP Ruger Black Army Ultimate-nya ini ya, di 3 kali tembak di jarak akurasi 30 meter nggak diragukan lagi karena memang sebagus itu akurasinya, akurat sekali Sobat Bedilers ya. Oke, nah Sobat Bedilers nih yang penasaran mengenai uji tes powernya, mohon maaf ya karena di video kali ini karena memang saya hanya fokus menguji tes akurasi. Mungkin nanti di next video ya, di next video kita berjumpa lagi, bisa jadi nanti saya akan buatkan untuk video uji tes powernya.
Nah, untuk Sobat Pedilers yang tertarik untuk segera memiliki senapan angin PJP Ruger Black Army Ultimate ini, berapa sih harganya? Nah, tenang saja, karena senapan angin ini hanya dibanderol di harga Rp4.200.000 ya. Kalian sudah bisa mendapatkan paket full set dari senapan angin ini. Jadi tenang, karena di harga segitu kalian nggak cuma dapat senapan, tapi kalian juga mendapatkan paket full setnya nih. Untuk kelengkapannya bisa langsung dilihat di layar kalian. Nah, untuk Sobat Pedilers yang ingin sekali memesan senapan angin ini, caranya cukup gampang sekali. Kalian tinggal menghubungi CS kami melalui nomor yang sudah tertera di layar kalian ya, atau bisa buka deskripsi atau komentar, nanti ada link yang warna biru, tinggal diklik saja. Kalian juga bisa langsung tersambung ke WA CS kami. Silahkan kalau mau tanya-tanya seputar senapan angin ini, atau mungkin mau tanya-tanya stok senapan angin jenis yang lainnya, boleh banget nih. Nah, buat kalian yang mungkin juga masih bingung nanti pembayarannya kayak gimana, tenang saja, karena di GS Asport Indonesia ini kami melayani dua sistem pembayaran ya. Yang pertama bisa sistem COD atau bayar di tempat, dan yang kedua ini bisa pakai sistem transfer lunas. Nggak perlu khawatir ataupun ragu, karena untuk sistem transfer lunas ini nanti transfernya melalui rekening resmi perusahaan kami ya, atas nama UD Sukses Mulia Jaya. Jadi sudah dipastikan aman, terpercaya, dan juga sudah bergaransi. Oke Sobat Pedilers, nah segitu dulu informasi dari saya kali ini terkait senapan angin PJP Ruger Black Army Ultimate ini ya. Buat kalian yang punya pertanyaan seputar senapan angin, bisa langsung mampir di kolom komentar kita di bawah. Jangan lupa untuk terus pantengin channel YouTube-nya GS Asport Indonesia, karena tentunya saya akan kembali lagi menyapa dan memberikan informasi menarik seputar senapan angin. Jangan lupa juga untuk like, comment, share, and subscribe ya channel YouTube-nya GS Asport Indonesia. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.